Kalau tak jelas bagi tahu saya. Okey. Jadi kita nak lakarkan graf kan. Fxy adalah punca kuasa 9 tolak x kuasa 2 tolak y kuasa 2. What is the range of f? Jadi kat sini kita nak cari dia punya range dan juga nak lakarkan lah. Kemudian domain. Domain saya dah tunjukkan dalam kelas sebelum ni. So kita ada fxy. So kita tentukan nilai x dan y yang munasabah untuk fungsi ni. Jadinya yang kita akan dapat domain lah. So kalau dalam ni hanya ada satu restriction sahaja, iaitu apa yang ada dalam ni mesti kena lebih besar atau sama kosong. Yang lain tak ada apa-apa halangan. So ini kalau kita ada punca kuasa, maka mestilah x lebih besar atau sama kosong. Ataupun kalau kita, maksudnya kena lebih besar kan. Kalau kita ada 1 per x, maksudnya kat sini x tak boleh sama dengan kosong. So ini itu je lah sekatannya. Kalau ln x, kita kena ingat sikit lah. Atau ln x selalunya, dia mesti x kena lebih besar ataupun sama dengan 1 kan. Sebab graf ln macam ni kan. Ini adalah 1. Kan? Maksudnya nilai x tu kena lebih besar daripada kena lebih besar daripada kosong kan. Sebab dia graf dia macam ni. Dia tak ada nilai negatif. Dia tak boleh kan. Okay. So ni x, ni adalah y. Okay, contoh kan. Okay, apa lagi? Contohlah. Yang awak kena kenal pastilah. Kena biasakan jugalah latihan ke apa ke. Kalau log pun sama juga kan. Log. Eksponen tak kisah kan. Sebab eksponen dia macam kalau ex. Sebab eksponen ni regardless of the value of x, dia akan ada nilai y kan. Maksudnya eksponen macam ni kan. Eh ke macam ni. Macam ni kan. Eksponen maksudnya kalau x negatif pun dia ada nilai dia kat sini. Okay, eksponen tak ada masalah. So dalam kes ni, kita punya domain adalah bila dalam ni, kesemua sebutan ni kena lebih besar daripada kosong. So kita dapat x kuasa 2 tambah, kita balik lah. Tolak sini, tolak y kuasa 2 lebih besar daripada kosong. So kita dapat x kuasa 2, y kuasa 2 lebih kecil daripada 9 iaitu 3 kuasa 2. So kita tahu ada punya domain dia adalah suatu domain dia adalah semua titik di dalam bulatan. Dalam ni. Kami Y, X, semua. Kenapa saya kata semua? Sebab kita ada di sini. Kan? Kalau kita buat X kuasa 2, Y kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 ataupun 9. Kan? Ini bermaksud sama dengan. Bila sama dengan, maka pasangan X dan Y yang memenuhi persamaan ni hanyalah X dan Y yang berada pada lengkung bulatan. Maksudnya pada bulatan sahaja. Titik-titik di sini sahaja yang memenuhi persamaan bulatan. Tapi bila kita ada kurang daripada macam ni, maka semua titik-titik di sini termasuklah titik sempadan ni, boundary point, memenuhi persamaan di sini. Jadinya bila kata domain di sini, domainnya adalah semua titik dalam ni kan. So, for example, katalah kita ambil titik kosong-kosong. Kosong-kosong, maka bila kita masukkan dalam persamaan ni, kosong kuasa 2 tambah kosong kuasa 2, kita dapat kosong lah, iaitu memenuhi persamaan ataupun ketaksamaan ni, iaitu kurang daripada 9. Maka kosong-kosong termasuk. Kalau kita ambil 1 kosong pun sama kan. 1 tambah kosong, kita dapat 1. Kan? Jadi dia bukan, dia kurang daripada 9. Kan? Ataupun dia kurang ataupun sama dengan 9 lah. Kan? Jadi termasuk dalam kes yang pertama itu kurang. Jadinya kat sini 1 kosong pun termasuk. That's why kita kata bila ada ketaksamaan kat sini, maka semua titik termasuklah titik sempadan adalah berada dalam domain. Jadi kita tulis di domain, walaupun soalan ni tak minta domain kan. Kita buat D, X, Y,
yang mana x kuasa 2 tambah y kuasa 2 kurang daripada ataupun sama dengan 9. Ini cara kita nak tulis, nak tulis domain tersebut. Macam tu kan, macam dalam ni. Jadi kalau awak jumpa nanti, utamanya kalau pelajar matematik dia akan belajar apa, kalau yang ambil, saya tak ingat kalau sama ada wajib atau tak lagi nanti, ambil yang analisis nyata kan, real analysis. Dia banyak notation-notation yang macam ni kan. Jadinya, begitulah caranya. Okey, kemudian ada so kita cari range. Kita dah tahu domain. Kan? Domain ni adalah bulatan dengan jari 3. Kemudian suruh kita cari sketch lah dengan dapatkan range. Jadi kita tengok balik persamaan kita ni. Jadinya selalunya fxy ni kita tandakan, kita tandakan dia sebagai z. Nak mudah kan? Kita tak gantikan dengan z bagi contoh. Jadinya kita manipulate atau kita manipulasi persamaan ni, kita dapat z kuasa 2 sama dengan x kuasa 2 sama dengan 9. 9 tolak x kuasa 2, y kuasa 2. Jadi kita dapat persamaan sfera dengan jejari 3. Jadi kita dapat persamaan sfera. Jadinya kalau kita lakarkan, xy berada pada domain, iaitu berada pada paksi xy. Jadi ini z ataupun xy. Let's say itu pulang pada awak, mungkin awak nak buat dekat sini ataupun awak nak buat y dekat sini. X. Jadinya awak dapat persamaan sfera. Jadi awak buatlah. Lebih kuranglah. Lepas tu tambahkan sikit macam ni. Kena putus-putus di belakang. Okey, so jejari dia adalah 3. Dan yang belakang dia negatif 3 dan sebagainya kan. Jadinya kat sini memang betul lah domainnya adalah bulatan kan. Sebab kita dapat yang ni adalah bulatan kat sini. Iaitu dengan jejari 3 juga. Iaitu bulatan yang di sini. Okey, jadinya macam kalau 3D atau 3 dimensi dia adalah sfera, kalau 2D dia adalah satu bulatan. Dan memang betul dia adalah bulatan yang sama, sorry, bulatan yang sepadan dengan sfera tersebut sebab jejarinya pun 3. Okey. Kemudian kita tengok apa lagi. Okey. Tapi ini bukan jawapan akhir kita kan. Sebabnya dalam soalan ni kita diberi z sama dengan begini. Z sama dengan begini. Kan? Bermaksud kalau kita ada punca kuasa 2, maka semua ni, keseluruhannya ni, mestilah lebih besar ataupun sama dengan kosong juga. Yang bermaksud nilai z tak boleh negatif ataupun nilai fungsi tersebut dia tak boleh negatif. Paling kecil pun kosong. Maka atas sebab itu kita buang yang hemisfera yang belah bawah ni. Sebab apa? Sebab yang atas ni dia adalah persamaan 9 tolak x kuasa 2, y kuasa 2, punca kuasa. Tapi yang kita kata yang mangkuk yang bawah ni, dia adalah negatif 9 tolak x kuasa 2, y kuasa 2. Jadi kita ambil yang yang belah atas saja. Jadi kalau kita nak jawapan akhir kita, dia mestilah ini. Saya nak benda yang sama je sebenarnya. Kan? Sorry. Lebih bengkok sikit lah garis dia. Okay, kalau ni z, let's say ni adalah y, x. Jadi kita ambil yang belah atas dia. Which is ni. Okay. So ini adalah 3. Ini negatif 3. Belakang ni pun negatif 3. Ni dah. Ni dah jawapan kita. Kemudian kita tengok
Itu jawapan yang pertama. Kemudian yang soalan yang kedua adalah dapatkah range of F, kan? Apakah julat bagi F, kan? Jadi kita kena bagi tahu apakah nilai yang mungkin bagi bagi fungsi F. Jadi kita ambil balik kita punya soalan tadi. Fxy adalah 9 tolak x kuasa 2, y kuasa 2. Jadi kat sini kita tahu x dan y, ataupun kita tulis semula kat sini, 9 tolak x kuasa 2, y kuasa 2. Kan? Kita tahu x kuasa 2 sentiasa positif, ataupun sentiasa lebih besar ataupun sama kosong. Y pun sama, sebab kita kuasa 2 kan dia. Walaupun y adalah negatif, tapi bila kita kuasakan 2 bagi nombor negatif, dia akan sentiasa beri nilai yang lebih besar ataupun sama kosong. Okay. Jadi kat sini, keseluruhan ni mestilah lebih besar atau sama kosong. Jadi bila kita ubah x dan y, sentiasa akan dapat nilai yang lebih besar ataupun sama kosong. Itu kita tolakkan daripada 9, maka nilai 9 ni akan semakin mengecil bila x dan y semakin membesar. Kan? Bila x dan y meningkat, 9 akan turun. Kan? Dengan kata lain, nilai dalam ni akan menjadi maksimum bila mana x dan y sama dengan kosong. Kan? Bila x dan y sama kosong, maka fxy adalah maksimum, kan, iaitu 9 tolak 0, iaitu kita dapat 3, nilai maksimum. Itulah x dan y sama dengan berapa, kan? Let's say x dengan y sama dengan 1, kan? Jadi fxy ataupun f11 adalah 9 tolak 1 kuasa 2, itu. Jadi 9 tolak 2 itu 7, kan? Ni kurang daripada 3, kan? Sebab mungkin 2 point something lah. Jadinya nilai kat sini, dia akan bila x dan y meningkat, maka f, nilai fungsi tersebut akan menurun. Sebab x dan y berada di sini, iaitu di belakang negatif. Jadi, tapi x dan y dia tak boleh meningkat sesuka hati sebab hadnya terletak pada domain, iaitu had dia kat sini je. Yeah, let's say awak ada nilai x, y sama dengan kosong, awak boleh tingkat ke mana-mana, tapi had dia adalah kat sini sahaja. Kan, iaitu hasil tambahannya mestilah berada dalam bulatan, iaitu sini. Kan, dia punya domain dia, dalam domain. Okay. Jadi kat sini, let's say, Allah dia terpadam pula, kan. Saya pun tak tahu kenapa. Dalam kursus lain dia tak padam, kursus ni je dia terpadam. Mungkin sebab saya banyak menulis kat sini. Okay. Jadi kat sini, bila x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 9, kan. Let's say, bila x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 9, maka fxy adalah 9 tolak 9, iaitu kosong. Jadi bila masa x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 9? Iaitu bila kita pertimbangkan titik yang berada pada sempadan bulatan. Kan? Jadi x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 9 ni adalah persamaan bulatan, iaitu titik-titik ni. Jadinya pada titik-titik ni, pada titik-titik ni nilai z ataupun nilai f adalah kosong. Pada titik tengah nilai z sama dengan maksimum 9. Ini adalah maksimum point. Ini adalah minimum. Jadi sebenarnya betul lah, kan, persamaan kat sini. Bila kosong-kosong sama dia bukan 9, 3 3 lah, kan, 9 pula sebabnya punca kuasa, kan, punca kuasa bagi 9 dapat 3. Jadinya kat sini kita dapat bila kosong-kosong kita dapat 3, bila dekat sempadan ni, sempadan domain kita, kita dapat nilainya kosong ataupun ketinggian dia kosong. Okey, jadinya julat kita
Bila kita kat sini, range dia, ya, dia adalah 0 hingga 3. Bulat bagi F, bulat FXY adalah, ni awak boleh gunakan di sini, 0,3. Ataupun mungkin lah kan, awak tulis FXY less than or equal to 3, greater than 0. Atau mungkin awak tak gunakan FXY, awak gunakan Z. Pun saya ingat tak ada masalah. Kalau awak dah definekan dia dekat awal-awal tu, awak dah tulis macam ni. Z sama dengan FXY. So mana-mana kalau awak guna FXY atau awak gunakan Z, saya dah tahulah. Okey. Okey, ni gambarannya lah. Okey, komputer grafik ini awak boleh dicubalah. Okey, jadinya kat sini bila kita ada fungsi dua pemalik ubah, bila kata dua pemalik ubah tu maksudnya dua pemalik ubah tu adalah domain, iaitu XY sebagai contoh ataupun UV, ST. Kemudian dia akan menjadi domain. Dia akan jadi domain. Kemudian Z ataupun F adalah ketinggian dalam graf 3D. S dan Y adalah domain, nilai Z adalah ketinggian dia. Jadi ini contohlah fungsi fxy. Yang ni beginilah kan. Jadi ini kalau kita nak pakai tangan memang agak susahlah. Okay, so domain dia adalah xy. Mungkin the whole satah xy. Kemudian ini adalah ketinggian dia. Ketinggian dia. Ubahlah. Macam ni cos. Okay, ini apa ni? Beginilah exponent. Kemudian ln. Dan lain-lain. Okey, jadinya bulatan pun sebagai contohlah ataupun sfera pun sama jugalah. Sfera adalah contoh permukaan yang macam ni. Dan yang menariknya sfera ni dia ada yang positive parts dengan negative parts. Cuma kalau kita tengok bulatan dekat sini, sorry, sfera, kita tulis dia dalam bentuk begini, kan? Maksudnya kalau kita nak dapatkan Z, kita nak dapatkan dalam sebutan FXY, kita kena, bila kita manipulate, kita dapat macam ni lah, 9 tolak X kuasa 2, Y kuasa 2, tambah tolak kan? Jadi tambah mewakili yang positif, tolak mewakili yang negatif. Tapi kalau dalam macam ni, dia tak ada tambah tolak pun. Dia dapat, beginilah bentuknya. Tapi kalau sfera, kalau kita ada tambah tolak, baru kita dapat suatu sfera yang lengkap. Kalau kita buang positif atau negatif, kita hanya dapat yang kalau positif dapat yang atas, negatif dapat yang bawah. Kita akan, macam yang awak pernah tengok sebelum ni, kita akan kita akan gunakan banyak kali persamaan sfera especially dalam koordinat, dalam kameran ganda 2, ganda 3 kan. Sebabnya sfera ni dia ada, kita boleh terangkan dia dengan koordinat Cartesian macam ni. Kita boleh gunakan koordinat silinder, kita boleh gunakan koordinat sfera kan untuk terangkan. Jadi banyak kali awak akan jumpa persamaan yang melibatkan sfera. Jadi kena jelaslah yang mana sfera ni dia ada positif and negative parts. Okey. Kemudian level curve, lengkung aras, level curve, dia adalah cara untuk kita melihat ataupun visualize fungsi bagi dua pemalik ubah. Ataupun sebenarnya bukan dua pemalik ubah saja, boleh guna untuk pemalik ubah beberapa bilangan pemalik ubah pun tak apa kan. Tapi of course bila nak lukis kena yang dua atau tiga pemalik ubah lah. Jadi kat sini level curve, ataupun kita kata lengkung tahap ataupun lengkung aras, okey. Kenapa nama dia juga kita akan tengok. Katalah awak diberi kat sini suatu fungsi,
F X Y sama dengan cantik. Kan? Kemudian level curve ni adalah satu cara ataupun satu cara yang mana awak nak visualize gambar tu dengan cara visualize awak punya fungsi dengan cara awak tetapkan nilai Z. Kan? Contohnya kat sini fxy awak tandakan dia sebagai Z. Saya tak nak tanda Z pun tak apa. Tak apalah saya tak nak tandakan dia sebagai Z. Let's see, awak ada fxy. Kemudian awak tetapkan K. Awak tetapkan K. Jadi awak akan dapat pasangan ataupun combination of X, X, Y yang memberi nilai F sama dengan K. Jadi X, Y, kalau dengan kata lain, lengkung arasnya ataupun level curve ni adalah bagaimana awak nak tentukan pasangan X, Y yang memberikan nilai fxy sama dengan k. Kan? Maksudnya awak nak tentukan apakah titik-titik xy yang mana titik xy ni berada dalam domain yang dapat memberi nilai fxy sama k. Contohnya macam ni lah kan. Saya tanya awak kan, apakah hasil bagi apakah nombor-nombor yang akan memberikan awak akan nombor-nombor yang apabila didarabkan akan memberi nilai 10. Kan? Jadinya nombor tersebut adalah 52, 25 tu kalau integer lah. Kan? Kalau tak integer mungkin 2.5 dengan 4. Macam tu kan? So jadinya kat sini let's say awak ada fxy. Oh, sepadan pula. Awak ada fxy, kemudian iaitu xy kan, iaitu nombor yang awak ada dua nombor xy, kemudian awak nak darabkan dia kan, iaitu x darab y. Kemudian saya tanya awak apakah nilai xy yang mana hasil darabnya adalah 10. Kan, jadi awak akan bagi saya, oh mungkin x sama dengan macam ni kan, jadinya apakah nilai x y yang mungkin. Kan? Ataupun apakah nilai yang mungkin bagi x dan y. Jadinya awak x dan y, mungkin x sama dengan 10, y sama dengan 1, x sama dengan 1, y sama dengan 10, kan? Mungkin x sama dengan 2, y sama dengan 5, kemudian x sama dengan 5, y sama dengan 2, kan? Ni untuk integer contohnya kan, integer z kan. Okay, kalau tak, kalau dia bukan tak semestinya integer, mungkin awak ada x sama dengan 4, y sama dengan 2.5, x sama dengan 2.5, y sama dengan 4 dan sebagainya. Kan? So ni kalau ada nombor real number kan. Dia tak kisah integer atau tak. Ini kalau integer sahaja. Jadinya lengkung aras ni ataupun bukan lengkung, betul lah. Lengkung aras ni adalah begitu. Awak bukan awak tak kisah pasal fxy sebab fxy akan diberi, tapi awak kisah pasal titik-titik yang mana yang memberikan nilai fxy tersebut. Jadinya awak dah tahu awak akan plot. Awak akan plot lengkung tersebut, itu yang dinamakan lengkung aras. Okey? Macam ni. Kita dekat ni z sama dengan fxy, tak perlu z pun sebenarnya tak apa. Consider the trace of f beginilah. Tapi tak apa. Let's say kita ada k, k. Jadi kita nak cari ni pasangan x dan y yang akan memberikan f sama dengan k. Kan, cara dia macam ni. Kalau secara geometrinya, katalah ni lengkung awak iaitu fxy sama dengan z. Kemudian awak nak tahu apakah pasangan x dan y yang memberikan nilai tersebut, awak ambil satu satah. Satah ni berkata satah maksudnya lurus. Satah lurus.
Eh, itu satah ni nilainya adalah Z sama dengan K. Sebab kita nak tahu kan pasangan apa daripada X dan Y yang memberikan nilai F sama dengan K. Jadinya awak ada lengkung tersebut. Oh, sorry. Awak ada lengkung tersebut. Ini. Eh, lengkung yang ni. Nilainya adalah Z sama dengan K. Awak potong satah ataupun awak potong permukaan. Awak potong permukaan ni dengan satah Z sama dengan K. Awak akan dapat lengkung-lengkung ni. Eh, lengkung-lengkung ni. Eh, jadinya lengkung-lengkung ni koordinat dia pada satah SY itulah dia yang memberikan level curve kan ataupun lengkung aras yang memuaskan ataupun memenuhi persamaan ni kan. Jadi kat sini dia kata apa? Level curve C iaitu ni dengan equation FSY sama dengan K, dia adalah projection. Dia adalah, dia kata unjuran kan. Projection adalah unjuran kepada F pada Z sama dengan K onto the XY plane. Maksudnya seolah-olah awak potong, bila awak potong ni awak dapat intersection kan. Intersection antara lengkung ni dan, sorry, bukan lengkung, permukaan ni dan juga satah. Dan awak dapat intersection dia ataupun persilangan ni, awak projectkan dia, awak unjurkan dia kat sini. Yeah. Ataupun orang kata awak ibaratnya bila kata unjuran ni seolah-olah kalau awak ada lampu di atas ni, lampu di atas ni, awak suluhkan dia ke arah bawah, awak akan dapat bayang-bayang dia dekat sini. Ini ibarat bayang-bayang dia. Jadi ini adalah lengkung ni dinamakan sebagai lengkung aras kan, level curve. Level curve kat sini. Okey. Kalau dalam dua dimensi, let's say awak ada padam lagi kan. Let's say awak ada fungsi lah. Dua dimensi, contohnya lengkung aras untuk fx kan. Tapi dia sebenarnya dia bukan lengkung lah sebab dia 1D. Okay, tak apa. Okay, let's say awak ada fx sama dengan apa? X tolak 1, X tolak 2. So X tolak 1, X tolak 2 ni berapa? X tolak 2 tolak tolak 2X tolak X, jadi tolak 3X tambah 2. Kan katalah awak diberi ni. Kan? Dan awak faktorkan dia lah, awak faktorkan, awak dapat macam ni. Kan? Jadi awak lukis lah. Awak lukis. Ni adalah Y, X. Okey, kemudian X tolak 1, X tolak 2. Jadinya kat sini 1, kat sini 2. Kan? Jadi dia potong pintasan Y dia adalah 2 kan. Jadi ini 1, 2. Mungkinlah kot, mungkinlah dia macam ni eh. Okey. Kemudian saya tanya awak. Kan? Dapatkan lengkung aras dapatkan lengkung aras bagi fx sama dengan berapa, contohnya 2 sama dengan sekejap ya, kalau saya letak 1 ataupun saya fx sama dengan 2. Kan? Dapatkan lengkung aras bagi fx sama dengan 2. Dekat sini, lengkung, perkataan lengkung aras ni tak berapa tepat. Ataupun perkataan lengkung ni tak berapa tepat. Jadi saya buat apa ni, quotes dekat sini. Okey, jadi kita selesaikan fx sama dengan 2. Jadinya fx, iaitu yang ni ataupun mana-mana lah, x kuasa 2 tolak 3x sama dengan tambah 2, iaitu saya samakannya fx sama dengan 2. Kemudian saya selesaikan. Selesaikan, saya dapat x kuasa 2 tolak 3x sama dengan kosong. Kemudian saya dapat x, x tolak 3 sama dengan kosong. Iaitu x sama dengan kosong, x sama dengan 3. Okey, jadi ini dia adalah titik-titik yang memberi nilai
fx sama dengan 2. Jadi ini adalah awak punya lengkung aras. Kan? Tapi dia bukan lengkung, dia titik lah sebenarnya kan. Iaitu titik yang mana? Iaitu titik dekat sini, x sama kosong dengan x sama dengan 3 dekat sini. Dia memberi nilai fx sama dengan 2. Ini adalah fx sama dengan 2. Jadi kat sini fx ataupun y sama dengan 2. Kan? Jadi domain inilah, titik pada domain inilah yang memberikan ataupun memenuhi persamaan ni. Ini dinamakan lengkung aras. Tapi dia bukan lengkung. Kan? Dia adalah titik. Kan? Jadinya, kenapa dinamakan lengkung? Sebab dalam kes yang 2D. Kan? Maksudnya domain dia adalah 2D, kita akan dapat lengkung. Contohnya, kita tengok kat sini. Sekejap ya. Ha, ni. Kita tengok contoh ni sebab saya nak bincang yang kat atas ni, tapi tak apa. Kita tengok contoh dulu supaya kita dapat kesinambungan daripada contoh 1D tadi. Dia kata, lakarkan counter map ataupun kita lakarkan ataupun dapatkan, saya nak ubah sikit soalan dia. Contoh, dapatkan lengkung aras bagi kita kata permukaan fxy sama dengan apa, kat sini dia gunakan x kuasa 2 y kuasa 2. Dapat lengkung aras bagi permukaan fxy pada k sama dengan berapa? K sama dengan, let's say k sama dengan 4. Kan? Jadinya nak dapat lengkung aras. Kan? Jadinya apa kita buat? Kita buat fxy sama dengan x kuasa 2, y kuasa 2, k sama dengan 4. Kan? Jadi kalau kita tengok kes 1D, kita selesaikan ni, kita dapat x sama dengan 0, x sama dengan 3. Ni dinamakan sebagai lengkung aras. Tapi kat sini kita dah samakan. Atau macam mana kita nak selesaikan? Tak boleh kan? Sebab kita ada dua pembeli ubah kan, x dengan y. Yang mana x dan y ni boleh jadi apa-apa nilai. Kan? Tapi kita tengok x kuasa 2, sorry, x dengan y ni persamaan dia adalah begini. Dan kita kena pasti ini adalah persamaan bulatan. Kan? Dengan jejari 2. Ini adalah bulatan. Jejari 2. Pusat 0-0. Jadinya kat sini, untuk persamaan ni, lengkung aras dia adalah bulatan tu lah. Adalah bulatan dengan jejari 2. Kemudian saya tanya awak, bagaimana kalau kita tukar k adalah 1? Bila k sama dengan 1, maka kat sini awak ada kuasa 2, y kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2, iaitu bulatan juga kan? Bulatan, jejari dia 1, pusatnya adalah 0-0. Sama juga kan? Jadinya dia adalah di sini. Jadi lengkung aras, jadi kat sini x kuasa 2 y kuasa 2 sama dengan 4, x kuasa 2 y kuasa 2 sama dengan 1, ini adalah lengkung, curve. Itu sebab dinamakan sebagai lengkung aras kan? Jadinya dengan kata lain, lengkung aras lebih sesuai digunakan bila kita punya domain adalah 2D. Macam ni kan? Sebabnya bila kita selesaikan, kita akan dapat lengkung lah. Tapi dalam ni, tapi konsepnya sebenarnya sama je, untuk 1D pun sama. Kan? Itu begini kita akan dapat ni. Tapi ini kita dapat titik kan? Mungkin nama yang lebih sesuai adalah titik aras. Mungkin lah, saya pun tak pasti. Kalau 2D punya domain, mungkin lengkung aras. Gitulah. Okay? Sebenarnya konsep dia adalah sama, iaitu hanya kita samakan fungsi yang diberi dengan k sebagai contoh. Kan? Jadi k itu adalah
pemalar constant. Eh? Jadi kat sini kita tengok balik sekejap ya. Okey, ini dia kata level curve lengkung aras bagi suatu fungsi f yang mana f adalah dua fungsi kepada dua pembuluh ubah adalah lengkung dalam satak sy yang memenuhi persamaan fsy adalah k. Kan? Jadi kita kena ingat dia berbeza sedikit sebabnya kalau kita diberi fungsi contohnya f sama dengan sin theta. Kita punya tujuan selalunya adalah untuk kira f. Kan dapatkan f. Kemudian lukis. Tentu kan ini untuk fungsi 1b. Tetapi untuk lengkung aras adalah kita terbalik. Kita diberi fungsi dan nilainya berapa kan? Mungkin sin theta sama dengan pi. Dapatkan nilai theta yang sesuai. Kan? Dan kemudian kita akan lakarkan dia. Eh? Jadi dia nak cari, nak selesaikan nilai-nilai yang memenuhi fungsi tersebut. Jadinya kat sini dia kata apa? Eh? Notice that, dia kata k adalah pemalar yang mesti berada dalam julat bagi f. Okay. Notice that the level curve with equation fsy equals to k is the set of all points in the domain yang memenuhi inilah, dah ulang banyak kali dah kan. Okey, jadinya dia ibarat kita kata bila z sama dengan k, eh, ibarat kalau kita ada suatu fungsi yang macam ni, eh, let's say ni adalah kita punya permukaan yang dihasilkan oleh fungsi fxy, maka bila kita tetapkan z sama dengan k sebagai contoh, jadinya ibaratnya kita cari pasangan x dan y yang memberikan nilai ketinggian dalam permukaan ni. Nah, sama lah macam yang ni kan. Okey, bila kita kata z sama k, maka dia adalah kita potong dia. Dan kita potong surface tu, permukaan tersebut dengan suatu satah kan. Jadinya kat sini apa yang kata adalah z ni adalah ketinggian lah. Okey, tak ada apa-apa yang baru pun. Kemudian, kalau kita ada banyak lengkung aras, contohnya macam ni. Saya tetapkan k sama dengan 4, saya dapat yang hitam. Kemudian saya tetapkan k sama dengan 1, saya dapat yang biru. Kan? Kemudian kita ubah lagi. Kan? Let's say kita ada k sama dengan 9. Kan? Jadi saya selesaikan fxy sama dengan x kuasa 2, y kuasa 2 sama dengan 9. Iaitu 3 kuasa 2 kan. Jadi ini adalah persamaan bulatan. Eh? Kemudian jejarinya adalah 3. Pusatnya adalah kosong-kosong sama. Jadi saya boleh lukis kat sini. Eh. Jadinya bila kita ada banyak lengkung aras ataupun level curve, itu dipanggil sebagai counter map. Ataupun peta counter kan, map peta counter. Saya tengok kejap counter map. Okey. So kita pergi kat kamus kita. Fisas tengok apa dia bagi counter map. Okey, peta kontur kan? Peta kontur ataupun kontur. Okey, saya ingat guna U kot. Lagi biasa digunakan. Eh? Peta kontur. Eh, ataupun kontur map. Eh, jadi kat sini dia adalah gabungan lengkung aras. Eh, maksudnya gabungan lengkung aras untuk pelbagai k. Eh, jadi kita ada banyak k, kita dapatkan lengkung aras untuk setiap k. Eh, jadi kita lukiskan, kita akan dapat peta kontur. Peta kontur ni dah banyak awak, mungkin dah banyak kali awak jumpa lah kan. Contohnya dalam peta lah. Dan dalam peta dia ada gambaran macam ni. Kan, ikut ketinggian kan. Ketinggian bukit, contohnya ketinggian kawasan. Nah, ini mungkin 200 meter dari, saya tak pasti aras laut ke apa kan. 400, 600, so ni mungkin dia punya
puncak dia. Eh, kita pernah jumpa sebelum ni kan? Okey. Kemudian kat sini macam mana kan? Kalau kita tengok counter-counter ni, kita nampak jarak ni sama kan? Itu untuk setiap ni, untuk setiap ni, katalah ni adalah bila K sama dengan 0, K sama dengan 200, K sama dengan 400, K sama dengan 600. Jadi jarak antara setiap garis ni adalah sama. Tak sama nilai ketinggiannya, iaitu 200, 200, 200. Kan? Jadinya, saya nak, bila macam ni, kita kelebihannya adalah kita nampak kat mana yang lebih curam. Eh, kat mana lebih curam. Kan? Bila curam, maksudnya garis kontur ni rapat-rapat. Eh, jadi kalau dalam ni kita nampak yang mana curam, yang ni lah curam. Sebab ini 600, kemudian dalam X dan Y berubah sedikit sahaja, ketinggian dia dah jadi 400, kemudian 600, eh sorry, 200, kemudian kosong. Kan? Okay, jadinya kalau kita kata untuk kalau dalam peta counter ni, untuk delta K, maksudnya bila kita naikkan nilai K ni, jadi kita namakan delta K, untuk delta K, kita kata ataupun bila delta K, kita kata mala, jadinya kalau lengkung aras yang rapat menunjukkan perubahan, kita kata perubahan F yang cepat. Macam ni, delta K dia adalah mala, iaitu 200 kan, increment-nya 200 kan. Jadinya kalau awak naik bukit, awak start dari sini 200, macam nak tunggu naik ke, sampai ketinggian 200 ni awak perlukan berjalan jauh kan, jauh baru naik 200 meter ketinggian, baru naik 200 lagi kan. Tapi kalau kat sini let's say awak daripada sini awak nak turun kan 600, awak jalan sikit je dah turun 400. Awak jalan sikit dah turun 200. Maksudnya kat sini dia steep. Dia curam. Kalau lah ini satu bukit lah. Garis kontur lagi bukit. Tapi tak semestinya kan. Garis kontur ni mungkin dapat daripada fungsi fxy, yang mana fungsi f adalah temperature. Kan? Pelbagai lagi lah. Fungsi dia boleh jadi fungsi untuk apa-apa kan. Okay? Jadi ni ada satu algoritma, satu topik lah kita kata dalam matematik, yang mana kita tak belajar pun, tapi just nak tunjukkan kan. Kalau lah awak diberi garis kontur yang macam tu kan, ataupun saya nak copy, saya nak ambil semua ni sekejap ya. Sekejap sikit, saya nak ambil semua ni. Tak kat sini. Kat mana? Oh, kat situ pula. Okey. Ada teknik lah dalam matematik yang mana kalau awak diberi satu fungsi and fxy, tapi f tu mungkin ialah dia mungkin lagi complicated lah and lagi rumit. Jadi macam mana awak nak cari jalan yang terdekat ataupun jalan yang paling cepat kan? Jadi paling cepat mungkin adalah bila garis kontur ni rapat-rapat kan, tapi dia curam lah. Jadi kalau katalah ni awak punya center kan, awak nak lalu mana? Kan kalau awak nak slow ataupun awak nak relax, mungkin awak ambil yang tak curam kan. Jadinya mungkin ataupun kalau let's say awak nak turun bukit, mungkin awak akan lalu kat mana-mana lah. Mungkin awak akan lalu yang paling jauh, mungkin kat sini ke. Kemudian awak nak relax lagi kan, mungkin awak akan lalu kat sini kan. Mungkin kat sini dalam bentuk zigzag lah, mungkin macam ni. Kalau awak nak cepat, mungkin awak kena ambil yang paling dekat lah. Ataupun yang paling curam. Sini. Dengan kata lain, mungkin 90 darjah daripada, ataupun tak semestinya kot. Mungkin macam ni. Kan? Tapi ini curam. Cuma dia cepat lah.
provided that awak ada energy yang unlimited lah kan, awak turun bukit ke naik bukit ke awak tak penat contohnya kan. Jadi kalau awak nak relax, mungkin awak kena zigzag awak punya laluan path. Okey, ni adalah ada topik dalam matematik yang kaji mungkin. Okey. Okey, to quantum map. Okey, kemudian sketch quantum map for the hyperbolic paraboloid defined by di sini. Dan kita dah jumpa sebelum ni lengkung parabolik kan, hyperbolic, lengkung hyperbolic. Hyperbolic macam ni. So, apa kita nak buat? Susah sikit ni. Boleh je. Okey, kalau bulatan tadi, sorry, kalau kita ada lengkung macam ni, so kita samakan dengan K. Kita dapatlah. Bila kita selesaikan, kita dapat tak selesaikan pun, dia obvious je kan. Kita dapat bentuk bulatan dengan jejari yang berbeza. Okey. Okey. Sekarang ni kalau kita ada lengkung ataupun paraboloid, permukaan paraboloid hyperbolik. Jadinya kita tengok soalan dia macam mana. Kat sini kita nak lukis contour map. Contour contour bagi permukaan FXY X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Kita dah jumpa sebelum. Kan? Jadi kat sini, terbalik. Y kuasa 2 tolak X kuasa 2. Jadi saya kena padam sekejap. Sini dan sini. Okey. Jadi kat sini, okey, bila kata peta kontur, iaitu kita ada level set ataupun set ataupun level curve kan, iaitu lengkung aras. Jadi kita letaklah lengkung aras fxy sama k adalah fxy ataupun kalau tak nak tulis pun tak apa sebenarnya kan, adalah y kuasa 2 tolak x kuasa 2 sama dengan k. Kat sini. Kemudian awak dah tengok dah persamaan ni sebelum ni kan, dalam tengok dalam nota awak dekat, saya ingat dekat keratan kon kan, kita dah tengok persamaan dia dekat sini bagi persamaan hyperbola ni ellipse, kemudian yang ketiga tu hyperbola iaitu kita punya persamaan dia macam ni kan, tetapi di sini tolak y kuasa 2 kan, kita punya y kuasa 2 tolak iaitu macam ni sama dengan 1 kan, kanan mesti 1, jadi bentuk dia adalah bentuk dia adalah macam ni kan. Okey, jadi kita tengok balik kita punya gini, jadi kita ubah suai sedikit, nanti saya kena warna hitam kat sini. Kita ubah suai sedikit, kita dapat K tolak X kuasa 2 bahagi K sama dengan 1. Kan? Jadi kita dapat yang lebih kurang macam ni. Kan? Jadi 1 di belah kanan, ini. Kan? Jadi kita ubah suai sedikit saja lagi, just tak nak keliru. Jadi kita buat K kuasa 2 tolak X kuasa 2 K punca kuasa 2 kan. Buat punca kuasa, kemudian kuasa dapat K. Kan? Dapat K. Contoh. Jadi macam ni. Jadi kat sini kita dapat persamaan yang sama. Jadi A kita ini adalah kita punya A. Ini adalah kita punya B. A dan B. Jadinya kita boleh lukis lah. Kan? Betul tak? Kita boleh lukis, kita boleh dapatkan dia punya titik vertices, focal dan sebagainya kan. Jadinya kat sini dalam kes ni kita boleh cari apa? Kita boleh cari dia punya asimtot, garis asimtot iaitu A bahagi B. Kan? Dalam kes ni garis asimtot Y sama dengan tambah tolak AB X.
disebabkan A dengan B sama, iaitu punca K. Jadi kita dapat tambah tolak X. Jadi kita boleh, kat sini kita boleh lukis garis asimtot dia. So ni, ni adalah X, ni adalah Y. Kita dapat garis asimtot dia. Y sama dengan X. Kemudian kat sini Y sama dengan negatif X. Okay. Ni kita tak cari lagi kita punya, kita tak tetapkan lagi K kita ni apa kan. Tapi kita anggap dia adalah pemalar je. Kan? Tapi kita tak tetapkan lagi K sama dengan berapa. Kan? Kita berdasarkan kat sini kan. Kemudian kita ada apa? Kosong A. Ketinggian ni adalah A. Kemudian kat sini kita projectkan dia kat sini, kita akan dapat kita punya B. Kan? Jadinya ha, kat sini possibility dia macam mana. Kita tengok balik kita punya nota. Nota kat sini. Kan? Ni malangnya kat sini K ni dia boleh berubah lah. Kan? Dia boleh berubah. Kan? Jadinya macam mana kita nak buat? Kan? Kita tengok kat sini. Ni jawapannya lah. Jadinya kat sini kita tengok K ni dia boleh jadi apa, dia boleh jadi positif ataupun negatif. Positif ataupun negatif. Kan? Jadinya let's say kita ada, sebenarnya kan saya rasa agak tak sesuai kalau kita letak K punca kuasa. Sebab punca kuasa bila di sini mestilah K dia kena positif kan, ataupun lebih besar daripada kosong. Jadinya saya nak padam dia kan, nak padam dia kat sini. Saya nak terus tulis yang ni adalah A kuasa 2, yang ni adalah B kuasa 2. Kan? Okey, jadinya tapi boleh je sebenarnya. Saya fikir. Tapi tak apa, okey je. Macam ni. Okey, tapi boleh kot saya rasa. Sekejap, saya fikir. K boleh, kalau K negatif kita tukarkan dekat sini saja. Kita balikkan dia. Sekejap ya, saya fikir. Kalau K negatif kita terbalikkan. Kan? Tengok kat sini Kalau K negatif, kalau K negatif maksudnya kita nak jadikan dia positif, masa kita terbalikkan yang kat depan ni. Bila kat depan ni kita terbalikkan, kita akan dapat bentuk yang macam ni pula. Kita dapat bentuk yang macam ni. Okey. Dah 959. Nanti kita sambung balik dalam kelas yang seterusnya. Okey, dekat sini kita akan habiskan lengkung ni. Ni shifted bukan. Yang ni kita akan habiskan. Yang kat sini adalah bila tiga pemboleh ubah kan, macam mana lengkung arasnya dan habis. Terus buat latihan. Kemudian yang ni nanti, yang kedua ni adalah macam mana kita nak tengok tentang limit dan ataupun had dan keselanjaran. Limit and continuity. Kemudian kita masuk 2.3 untuk dapatkan terbitan. Kan? Partial derivative of function of two variable. Nanti kita tengok hari Jumaat. Minta juga awak tengok 2.4 tentang differentials, increment. Itu dia akan bincangkan pasal keterbezaan, differentiability of a function of two variable. Okey, saya ingat tu je kot. Okey, nanti kita akan sama baliklah contoh yang ni. Tapi awak minta awak tolong tengok jugalah. Okey, masih ada apa-apa soalan ke? Okey, kalau tak ada, tak apa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Jumaat. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.